Kali ini saudara-saudara untuk membuka mengeksekusi sepertama lepas Oci kali ini angkat saja Ricky kali ini yang kiri pantam saja memang Ricky kali ini saudara-saudara yang berkali-kali menambah ilmu atau menimba ilmu di mana saudara-saudara kali ini kembali merubah satu angka satu poin. Kali ini angkat siapa? Nampaknya gerak tipus saja kembali lob dari siapa? Hantam dia, ada Oci kembali. Seberangkan saja hantam nomor 2 dia. Namun sayang karena menjadi 2-0 ada Oki kembali di belakang lepas ke angkat Oci kali ini siapa yang kirim? Hantam kakak pelan saja masih diselamatkan Regi kembali berebut bola ada kakak nampaknya cukup cepat saudara-saudara kali ini kakak kembali kedua bergerak ke belakang konsentrasi ada Dilan kali ini untuk membuka serve kembali konsentrasi lepas dia bagaimana sayang di luar nampaknya memanjang kali ini angka pun berubah lagi untuk Hipopas menjadi 3-1 bergerak kembali ada Regi kembali di belakang dengan chipping serve keras menggelinding angkat saja nomor 5 cocor kembali lagi-lagi ada siapa yang lemukan bola hantam Herman lagi ada masih kembali siapa hantam kakak pelan saja terkecoh sang libero nyatanya kali ini saudara-saudara nampaknya 2-3 kali ini bergerak nomor 8 di belakang buka serve lepas dia Ganjar kembali lagi kirimkan Herman bagaimana melambung tinggi kembali ke daerah lawan ada siapa ragu-ragu nomor 3 nampaknya kali ini saudara-saudara Firman kembali nampaknya gagal 3 sama kali ini ya 3 sama kembali konsentrasi lagi Ganjar lepas dia mendatar angkat Regi kirimkan siapa nomor 1 hantam kembali Firman mertu hantam kembali Firman menebus kesalahan dengan spike backnya dia sekaligus menunjukkan kelasnya sebagai spike yang handal 4-3 leading 1 angka kembali lepas kali ini nomor 2 angkat kembali sodorkan pada siapa Ganjar namun gagal double track nampaknya saudara-saudara ataukah memang pelanggaran kali ini 5-3 ya 5-3 nampaknya saudara-saudara bergerak masih nomor lagi nomor 2 menggelinding kali ini saudara-saudara angka kembali lagi berubah masih kembali lagi nomor 2 ada Aep kembali di belakang untuk membuka sepia lepas menggelinding kembali angkat siapa antem saja kembali dia namun sayang gagal kali ini berubah kedudukan untuk Mekarjaya menjadi 4-6 kali ini bergerak kakak di belakang lepas terima saja Regi kali ini berikan nomor 1 Herman maksudnya rapat ditutup namun ada pelanggaran terjadi nampaknya saudara-saudara dari Edo kembali angka pun berubah nampaknya menjadi 7-4 kali ini bergerak mundur kembali konsentrasi 1-2-3 untuk membuka serve dengan champing serve Firman angkat saja siapa akan kirim Ganjar hantam gerak itu saja namun sayang kali ini saudara-saudara Oci kurang lepas pergerakannya nampaknya kali ini merubah kedudukan menjadi 8-4 kali ini 8-4 bergerak mundur konsentrasi lagi 1-2 Firman champing serve kelas mendatar kali ini melambung tinggi angkat kembali ada kakak kurang sempurna nampaknya kembali sodorkan siapa yang dikirim cocor kembali lagi-lagi kembali lampungkan bola siapa saja kembali siapa yang dikirim tidak terukur nampaknya kali ini kembali sodorkan hantam Firman lagi kembali ada Ganjar sodorkan Oci bagaimana tertutup lagi dia namun dinyatakan tidak sampai angka pun berubah 9-4 saudara-saudara 9-4 tim Outsup yang beberapa kalinya dia kembali dengan championship lagi 1-2-3 lepas kali ini angkat kakak ada siapa dicocor saja ada siapa dicocor saja kali ini oleh Firman nomor 10 nampaknya Rijal kembali angka pun berubah menjadi 10-4 kali ini saudara-saudara bergerak kembali lagi konsentrasi nomor 3 kembali lepas lagi nomor 3 lepas angkat siapa cocor saja spike keras dari nomor 1 nampaknya dari Pak Rizky kembali membuahkan 1 poin 5-10 kali ini ya bergerak di belakang konsentrasi 1-2 Pak Rizky ya lepaskan serve kali ini dia bagaimana angkat saja sodorkan siapa contekan kembali lagi membuahkan 1 poin dari AF
kali ini berubah menjadi 11-5. Kali ini Herman kembali di belakang sintangan besi untuk membuka sepiak. Angkat saja, sedorkan ganjar pada siapa? Antam klik nomor 2. Oh, rapat nampaknya pagar kali ini yang dipasang oleh para pemain dari Hipopas. Kali ini si tangan besi kembali Herman di belakang, lepaskan sebelagi, angkat kembali tanpa ini long, ada Aido nampaknya, siapa yang dikirim, cocor kembali lagi, ada nampak kembali siapa, hantam dia, oh pagar yang rapat kali ini. Konsentrasi lagi nomor 2, ada Edo, lepas Edo, kali ini kembali lagi, sodorkan pada siapa, AF, ah gerak tipu kembali, meliuk kali ini nampaknya, kurang sempurna pengembalian dari Mekarjaya nampaknya kali ini, berubah kedudukan 13-6 kali ini. 13-6 bergerak kembali Adar, Rijal kembali di belakang, lepaskan Sonor kembali, hantam saja, ohoy, sayang Spike Oci jatuh di luar lapangan kali ini, bergerak nomor 10 kembali lagi, Rijal bagaimana, oh di luar, sayang di luar jatuhnya saudara-saudara, angka pun kembali berubah, bergerak ada Oci kali ini, sang quicker namun belum kelihatan melakukan spike-nya kali ini, kasih apa sodorkan, hantam saja, gagal nampaknya spike dari Regi 8-14 kembali lagi, masih di belakang ada Oci kali ini. Ya, kembali untuk membuka konsentrasi, lepas Oci, angkat kembali lagi Regi, sodorkan siapa? Hantam Regi, melambung tinggi, ada siapa dia kembali, lep ke belakang, ahai. Siapa dia kembali, lep ke belakang, ahai. Dicocor saja nampaknya oleh Herman si tangan besi dengan segudang pengalamannya, dia kembali menempatkan bola yang cukup akurat. 15-8 kali ini bergerak nomor 1 kembali lagi Ogi. Iya, angkat siapa yang dikirim kali ini? Hantam saja kakak. Wah, lolos baik kakak. Kembali membuahkan 1 poin untuk Mekarjaya menjadi 9-15. Bergerak mundur ada Diran kali ini. Konsentrasi untuk membuka sepelepas mendatar. Angkat saja Herman setangan besi. Hantam kembali. Ah, sayang Oji kali ini kurang begitu sigap nampaknya. 16 kali ini, 16-9 untuk segera memasuki lapangan dan mengisi posisinya masing-masing. Bergerak kembali ada Regi kembali di belakang dengan jumping save kerasnya. Angkat saja kembali kembali sorokan. Ah. Namun gagal Pak Rizky untuk melakukan spike-nya dia. Kembali angka bertambah lagi untuk Hipopas. 17-9 kali ini ya. Bergerak lagi 1, 2, 3 Regi lagi jumping set tambah keras namun di luar jatuhnya 10-17 kembali lagi Ganjar di belakang lepas set angkat kembali lagi siapa kirimkan ke belakang hantam saja oh gagal kali ini dari Birma kali ini ada Ganjar untuk membuka set lagi 1, 2, 3 lepas kembali mendatar angkat lagi sodorkan siapa yang kirim Herman lagi memang petikan Herman jatuh saudara-saudara di luar lapangan berubah 12-17 kali ini tinggal 5 poin merangkak satu demi satu Mekarjaya lepas kembali Ganjar setnya angkat lambungkan bola lagi kirimkan fake attack wah kirimkan fake attack wah spike Regi kembali memang saudara-saudara membombardir pertahanan dari Mekarjaya 18-12 kali ini ya kembali ketinggalan dengan 6 poin Mekarjaya saudara-saudara set yang pertama bergerak mundur lagi ada nomor 2 AF di belakang untuk membuka set angkat Oci kali ini yang dikirim siapa? Ah pelan saja kembali angkat nomor 2 kembali lagi hantam Edo ah masih diselamatkan dengan kaki namun sulit untuk disempurnakan ke daerah lawan 13-18 kali ini kakak bergerak mundur ke belakang untuk membuka set lepas kali ini set kakak kembali sodorkan siapa yang ingin hantam Herman oh rapat pagar yang dipasang Edo kembali lagi kakak di belakang lepaskan sedia angkat pemain belakang bagaimana oh 19 kali ini angka kembali nomor 3 lagi untuk membuka sepirman lepas angkat saja kali ini siapa hantam tangan kidal melambung di belakang dibantu dengan nomor 12 kali ini seberangkan kembali lagi Regi ada siapa yang kirim hantam Oci wah siapa yang kirim hantam Oci wah Spike Oci nampaknya saudara-saudara kembali membuahkan 1 poin menjadi 15-19 kali ini. Rizky kembali untuk membuka sepia. Lepas sep mendatar kali ini. Oh, terlalu memanjang. 20-15 kali ini kembali ada Herman di belakang untuk membuka sep lagi. Angkat kakak ini pada Ganjar. Hah, santam Oci lagi. Lagi-lagi ada siapa kembali kakak membantu. Sodorkan pada siapa?
hantam saja Edo, masih kurang cukup nampaknya kembali lagi. Bagaimana? Ada Herman, gerak tipu maksudnya kembali terbaca. Edo bagaimana? Terbaca kembali, sodorkan Ganjar pada siapa? Hantam Oci. Oh, di luar nampaknya saudara-saudara. Memang sulit nampaknya Oci untuk mengembangkan pertandingan, karena memang dia spesialis sang quicker nampaknya saudara-saudara. 21-15 kali ini. Ya, kembali masih bergerak lagi nomor kostum 8 Herman, kembali setangan besi lepaskan sep, angkat kucep kali ini. Wah! Begini. Wah! Sep, angkat kucep kali ini. Wah! Kembali nampaknya oi, Regi mendapatkan santapan empuk di atas pita jaring. 22-15 kembali Herman lepaskan sep dia. Kembali gagal. Nampaknya bergerak ada Edo kembali di belakang. Lepas sepia, angkat Herman kali ini. Yang dikirim siapa? Hantam Regi. Oh, memang. Ya, ancang-ancang konsentrasi lagi. Rija lepas, angkat Oci kali ini. Ah, hanya dengan tepisan saja dari Regi. Match point 24-16. Ya, 24-16 kembali lagi. Nomor 10 lepaskan sep, sodorkan siapa? Hantam Oci meliuk. Lagi-lagi dibantu nomor 10 nampaknya kali ini Rizal. Lob saja kembali ada Edo. Saudarakan siapa kali ini? Ah, sulit dibaca nampaknya arah bola yang diberikan. Siapkan diri untuk Simpar dan Naga Mas. Bergerak kembali nomor 10 di belakang. Rizal lepaskan kembali sepia. Angkat saja Oci. Ah, gerak timur saja. Terkecoh nampaknya saudara-saudara Rizal. Poin pertama untuk membuka sep lepas. Angkat saja kali ini siapa yang dikirim? Hantam lagi Regi, kembali masih dilambungkan, namun ada pelanggaran nampaknya. Jaring kembali bergetar. Kali ini lepaskan sep lagi nomor 2 Edo. Sodorkan pada siapa kali ini? Jocor saja. Lagi-lagi ada Oci. Ah, dengan kaki kali ini berjibaku nampaknya. Kembali nampaknya siapa yang kirim? Hantam lagi mental. Lagi-lagi dikirimkan Herman kembali yang dikirim. Lolos. Ada Oci, kirimkan pada siapa kali ini? Oci lagi dia. Kembali angkat lagi ada Herman kali ini lambungkan. Hantam saja Regi. Kembali sodorkan Ganjar pada siapa? Hantam Oci. Wah. Kali ini baru Oci memperlihatkan. Nah, bergerak mundur kembali nomor 2 konsentrasi satu bola Edo. Angkat saja Rizal kali ini pada AF. Hantam Herman kali ini. Angkat kembali pemain belakang. Sodorkan siapa yang dikirim? Hantam Oci. Kali ini ya. Kembali konsentrasi lagi Oci lepas. Angkat saja Regi. Sodorkan Regi lagi. Hantam dia. Oh, keras memang. Regi lagi. Hantam dia. Oh, keras. Memang kali ini sebaik Regi dengan kualitas sebagai kali ini pon sulut kali ini membuktikan sebaik kerasnya. 11 sama kali ini lepas kembali, angkat saja kucep kali ini, kirimkan siapa? Oh, dicocor saja. Lagi-lagi siapa yang dikirim? Hantam lagi. Oh, memang hantam lagi. Memang sepaik demi sepaik saudara-saudara dari Regi kembali menunjukkan kualitasnya dia sebagai pemain tim sulut. Hatur nuhun tos ningali video ieu. Mudah-mudahan non rupi anu pertos ditinggali ku aranjeunna jadi kebingahan gangge arurangna. Sekian dan terima kasih. Salam YouTube-an.